Beginilah saat antrian warga membeli minyak goreng di salah satu swalayan yang ada di kota Bojonegoro. Warga rela berdesakan serta mengantri sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Namun sayang, tidak semua warga mendapatkan minyak goreng yang diinginkan lantaran stok atau persediaan yang dijual saat itu sudah habis. Rak tempat penjualan juga terlihat kosong. Hanya tersedia minyak goreng kelapa yang harganya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar Rp30.000 per liter. Banyaknya warga yang memburu minyak terjadi di semua swalayan. Bahkan sebelumnya, puluhan ibu-ibu harus saling berebut minyak goreng di rak tempat penjualan. Hal tersebut dilakukan lantaran minyak goreng di luar swalayan masih sulit dicari, jika ada harganya masih tinggi. Seperti yang terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro, harga minyak dengan kualitas rendah dijual seharga Rp18.000 per liter, sedangkan kualitas baik bisa seharga Rp20 hingga Rp23.000 per liter, itu pun persediaan terbatas. Harga berapa, Bu, ya? Ini Rp17.000. Tapi kalau yang murah itu kan anu. Apa itu oleh anu itu loh? Subsidi itu. Subsidi. Saya kan enggak. Belum ada, Bu, ya, di pasar ini. Belum ada, Mas. Harganya berapa aja, Bu? Apa? Harganya berapa aja? 17.000 sama 17 sama 18. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.